Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama Mama Embun kurang kerjaan. Ini udah malam gelap, terus ngajakin main, ngajak-ngajak Embun tuh. Tuh Mama Embun kelakuannya tuh bawa stroller, tapi digendong juga, emang mantep banget sama Mama Embun, gak ada lawan. Mama Embun lihat Embun. Jadi kita mau nyobain buat pertama kalinya ke Mie Gacoan. Sebenarnya Mie Gacoan ini bukanya udah berapa bulan ya? Akhir tahun lalu ya? Atau tahun ini? Awal tahun ya. Tapi kita belum sempet, belum pernah nyobain main karena males, parkirnya rame. Nah ini kemarin Mama Imun kayaknya kesambet nih, minta-minta ke situ terus. Wah. Imun teriak-teriak. Imun pakai kupluk. Jadi ini malam-malam kita jalan deh. Masih sore ini, jam 7:30. Sore jam berapa? 7:30 tuh, lihat emang Mama Imun biasa kelayapan begitu tuh, ngajak bocil 9 bulan kelayapan malam-malam keluyuran. Ya Pak. Ini olahraga, orang jalan kaki. Olahraga jalan kaki, lihat tuh Mama Imun. Iya Pak. Mari Pak. Satpam aja bingung kali ngeliat nih, jalan-jalan malam-malam, ada-ada aja. Awat-awat terus. Orang mah jalan-jalan pagi, ini malam. Lah pagi papainya disuruh bangun, kagak mau. Hau 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 hau. Menghabisi tangan terus. Hau. Ini jalan berapa kilo ya ke depannya? 2 kilo ada kali. Kok enggak ada 2 kilo. Gelap. Lihat Mama Imun. Karya Mama Imun. Jadi intinya hari ini kita mau nyobain Mie Gacoan. Ini namanya keseruan dalam rumah tangga, nyobain hal-hal terbodoh yang pernah. Enggak-enggak aja. Oke teman-teman, pegel nih megangin HP. Sampai ketemu di Mie Gacoan. Bye. Kita udah nyampe guys di Mie Gacoan, tapi antriannya banget sampai keluar-luar. Teman-teman, ternyata kita nggak jadi sampai ke Mie Gacoan, tuh Mie Gacoan ada di belakang karena rame. Jadinya nih Mama Imun malah beli pecel ayam karena Mie Gacoan tuh di belakang. Rame banget, ngantrinya kayak ular, nggak worth it. Jadi kita pindah. Kita makan pecel ayam. Tuh. Nah, makan pecel ayam. Nah, ini dikit juga. Ini pertama kali juga sih Edmond makan pecel ayam. Jalan-jalan. Udah mau makan dulu. Nah jadi kita ke Mie Gacoan besok aja. Waktu Mie Gacoan yang belum buka, jadi masih sepi. Dadah. Pokoknya jam berapa? Besok kita pagi-pagi. Ya pagi-pagi jalan lagi ke sini. Oh, lihat. Jam 7. Lihat banget. Jam 7. Bawa lagi ke Mie Gacoan. Tahu ada apaan kali di Mie Gacoan?
di Indomaret Jami banyak. Halo teman-teman, akhirnya kita pulang. Gak usah ngomong besar lah, gak usah masalah. Ini kita akhirnya pulang nih teman-teman. Setelah selesai makan pecel ayam, nggak jadi makan mie gacoan karena ramenya unfaedah, antrian unfaedah. Akhirnya kita memutuskan untuk beli aja pakai GrabFood supaya nggak capek antri. Cuaca hari ini lumayan berangin, kita jalan pulang. Iya, aku mau persen. Hah? Lebih luas pakai fish eye, bukan fish eye wide, pakai wide kamera jadinya lebih jelas. Perjalanan kita masih jauh, intinya kali ini misinya jalan-jalan Mamaemun dari mie gacoan gagal, akhirnya malah jadi makan pecel ayam. Terus sekarang kita pulang, pesennya lewat Grab aja. Mudah-mudahan sesuai harapan. Udah effort banget pesennya, ternyata gagal. Tadi sih nungguin di Grab estimasinya 30 menit. Nah, ini kita sambil jalan habis makan pecel ayam, mungkin sampai rumah kira-kira 10-15 menit lah ya. Mudah-mudahan sampai Mamaemun. Ada aja tuh mau dimampirin tuh. Bukan, mau buat sarapan motor. Ya udah beli sono. Ntar nyebrang ada motor. Kayak udah habis kali. Coklat ada? Coklat keju ada nggak? Ada. Coklat keju, isian coklat keju. Sama coklat. Coklat keju sama coklat. Sama coklat. Ini apa nih? Itu krim dalam. Oh, krim. Halo. Coklatnya satu lagi. Tadi di kantong ada. Siap, Pak. Nah, tuh udah dapet roti. Sekarang pulang. Jajan terus. Mamaemun jajan terus, Mama. Ini punya kamu, bukan punya aku. Aku bawa doang. Saja. Saja Mamaemun. Ntar kalau Papaemun makan, diambil-ambilin, comot-comotin. Malah dia dulu yang buka. Kan nyicip. Aduh, jalan-jalan malam di komplek ini pertama kali ya jalan-jalan, apa udah pernah ya kita jalan-jalan malam begini? Malam belum begini, kalau sore pagi udah kan. Lihat nih, tukang roti aja sampai heran, udah bingung dia. Malam-malam bawa gocil jalan-jalan. Mana banyak angin, mendung, keluyuran. Ah, Mamaemun lagi bunyi. Au, 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 au. Untuk mengapresiasi perjalanan malam ini, perjuangan malam ini, jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, and share. Silakan kalau mau komen-komen negatif, hate speech untuk Mamaemun. Hate comment will be forgiven.
That comment will be forgiven, khusus buat Mama Emun. Kita dibalas yang lebih spicy. Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu lagi nanti di rumah pas migaconnya udah datang. Ah guys, migaconnya udah sampe. Tuh udah bunyi tadi di luar, udah ambil Mama Emun. Kita tunggu Mama Emun masuk mengantarkan migacuan. Wah, migacuan ini sampai. Capek-capek jalan ke depan, ternyata cepetan pesen di Grab. Migacuan. Mana migacuannya? Migacuannya habis makan pecel ayam, makan migacuan dintip dulu. Nah, mie Home Pimpa. Oh, mie Home Pimpa Halim Gambreng. Nah, mari kita buka. Mari kita buka. Ini teman-teman, saking enggak kuatnya, saking capeknya, kita pakai AC terus pakai kipas juga biar afdal. Ini migacuannya. Kita buka. Aduh. Buka migacuan pesenan Mama Emun. Mama Emun terus. Jajan keris Mama Emun. Mama Emun, Mama Emun. Ini unboxing Mama Emun, buruan. Buruan, keburu dingin kan gak enak. Kipasnya matiin dulu. Tuh lihat Mama Emun udah pakai kipas, pakai AC, tuh. Air fryer dinyalain juga. Air fryer apa tuh? Air purifier. Nah, lakukan sama Emun. Wih. Berapa pesanan kita? Apa aja belinya? Ya, sini. Tuh, kita beli apa aja tuh? Baca. Migacuan level 1. Migacuan level 4, mie Home Pimpa level 4 sama siomay ayam. Oke. Tadi udah makan pecel ayam, sekarang makannya pesanan segini lagi. Gimana Papa Emun mau diet? Mama Emun racunin terus. Mama Emun tuh. Wah, siomaynya begini. Kayak siomay abang-abang ini mah. Kenapa kotor banget ya? Ya, buset dah. Higienis enggak nih? Ini apa nih? Ini Home Pimpa. Kok kotor banget ya? Tuh, iya, kotaknya. Kotor. Ini tuh bawahnya tuh kotor, belecetan. Kok? Nih, tuh. Kayaknya dari migacuannya tuh. Iya. Ya, abang gak mungkin. Ini sekali ya. Apa? Aduh. Ini Home Pimpa level 4. Kotor. Nah, parah banget nih, liatnya. Kotor banget. Tuh, nih, tuh. Tuh. Ini gimana dah? Kayak begini amat. Ini gacuan level. Rame sih rame, tapi tetap harus jaga kualitas tuh. Dong tuh. Belecetan, beleleran. Tuh. Ampun. Beginilah kalau udah keramaian nggak jaga kualitas ini. Kita makan sambil rebahan guys. Gacuan level 1. Ini doang, udahlah kita cobain aja lah rasanya ya gimana. Yang penting ini kita nggak mau nge-review makanannya, cuman lihat nih, lihat teman-teman lihat penampilannya aja nih, acak aduk. Udah rasa mah udahlah ya, namanya Indomie, enak-enaknya seberapa sih ya. Udahlah gitu dulu intinya. Ini hasil dari kelatahan Mama Emun. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Kita mau menikmati dulu ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share kalau video ini berfaedah. Emun, dadah. Dadah, Emun. Emun. Dadah, teman-teman. Emun, ciao.